Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya dan kalian masih tetap semangat untuk belajar. Nah, anak-anak, untuk PAI dan Budi peketik kelas 6 ini pada pelajaran 5 sub 3, nah kita akan mempelajari tentang kepemimpinan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nana, sebelum kita belajar, kita berdoa sebelum belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, Nana, pada kepemimpinan sahabat Rasul ini kita akan mulai dari khalifah yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bagaimanakah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq? Kita dalami dulu siapakah Abu Bakar As-Siddiq itu. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam wafat. Beliau lahir pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Kuhafa At-Taimi. Nah, gelar Abu Bakar ini diberikan Nabi Muhammad SAW karena ia adalah paling cepat masuk Islam. Dan gelar Asidik As diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi. Abu Bakar memimpin selama kurang lebih dua tahun dari tahun 632 sampai 634 Masehi. Dalam menentukan keputusan, beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya. Beliau juga sangat memperhatikan rakyatnya dengan selalu membantu rakyatnya yang kekurangan agar rakyatnya hidup sejahtera. Pernah pada suatu ketika datang kepadanya seorang wanita kampung bernama Unaisar Dan berkata Hai Abu Bakar, apakah engkau masih dapat menolong kami memerah susu kambing seperti sebelum menjadi khalifah? Maka jawab Abu Bakar Insya Allah aku akan selalu bersedia menolong kamu Nah meskipun Abu Bakar sudah menjadi pemimpin negara Beliau tidak sombong dan masih mau memerah susu untuk rakyatnya di kampung Nah, untuk kesejahteraan rakyatnya, beliau mendirikan Baitul Mal, yaitu suatu lembaga yang mengurusi kas dan keuangan negara. Yang kedua adalah kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Abdul Uzza ia menjadi khalifah selama kurang lebih 10 tahun yaitu dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Beliau seorang yang pemberani, jujur, adil dan tegas, bijaksana serta bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Beliau juga Pernah suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk mematikan lampu di dalam ruangan atau kantor Khalifah karena lampu itu dibiayai oleh negara, sedangkan kedatangan anaknya untuk keperluan pribadi keluarganya. Nah, Khalifah Umar bin Khattab tak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya walaupun hanya sebatas cahaya lampu jasa Khalifah Umar bin Khattab yang yang saat ini masih kita rasakan adalah penetapan kalender Hijriah atau penetapan tanggal 1 Muharram sebagai tahun baru Hijriah. Yang ketiga adalah kepemimpinan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memimpin selama kurang lebih 12 tahun, yaitu dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Beliau beliau dikenal sebagai orang yang kaya dan dermawan. Bukti kedermawan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan seribu unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi, yaitu menyusun atau membukukan kitab Al-Quran, karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan. Terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Nah, Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf dan diperbanyak menjadi empat buah eksemplar. Satu buah disimpan di Madinah yang disebut mushaf Al-Imam atau mushaf Usmani dan empat buah lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah. Kemudian, di samping itu, beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di Kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Yang terakhir adalah khalifah yang terakhir, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang khalifah Rasyidin yang terakhir atau yang keempat menggantikan Khalifah Utsman bin Affan setelah beliau wafat. Ali ini merupakan anak dari paman Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu paman yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di luar rumah pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan pergi berhijrah. Nah, pada masa pemerintahan Ali kurang lebih lima tahun. Nah, Ali bin Abi Thalib ini memerintah selama kurang lebih lima tahun, yaitu dari tahun 656 sampai dengan 661 Masehi. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Dan dalam menjalankan roda pemerintahannya, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di Kota Kufah, sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, anak-anak, sikap kebiasaanku. Yang harus kita tanamkan adalah dari meneladani perilaku para sahabat Rasulullah, seperti yaitu kita harus membiasakan perilaku jujur, pemberani, dermawan, sabar, lemah lembut, pantang menyerah, berwibawa, adil, dan bijaksana sangat membela kebenaran, santun, tegas, pandai dan cerdas serta perilaku-perilaku baik lainnya yang kita bisa contoh dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak, anak semoga kita semuanya bisa mempraktikkannya juga kita bisa menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik anak-anak, alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.